Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 di Jerman. Sejak kecil, dia menunjukkan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dan semangat pemberontak yang sering bertentangan dengan pendidikan tradisional. Pindahnya keluarganya ke Munich menandai awal perjalanan pikiran muda ini ke dalam misteri ilmu pengetahuan dan kekuatan imajinasi. Ketidakpuasan Einstein terhadap pendidikan formal mendorongnya untuk menjelajahi ide-ide sendiri. Pada usia 16 tahun, dia membayangkan mengejar sinar cahaya dan bagaimana itu akan mengubah persepsinya tentang waktu eksperimen berpikir yang kemudian menjadi dasar bagi teori relativitas khususnya. Pada tahun 1905, Einstein menerbitkan makalah revolusionernya yang memperkenalkan persamaan E sama dengan MC pangkat 2 yang mengubah pemahaman kita tentang ekuivalensi energi dan massa. Ini membentuk dasar untuk teori relativitas khususnya, di mana dia mengusulkan bahwa ruang dan waktu tidaklah tetap, tetapi saling terkait dalam struktur dinamis. Karya Einstein tidak berhenti di situ. Pada tahun 1915, dia mengungkapkan teori relativitas umumnya yang menyiratkan bahwa gravitasi bukanlah gaya yang bekerja pada jarak, melainkan lengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh benda-benda masif. Prediksinya diuji selama gerhana matahari pada tahun 1919 yang membuktikan kebenarannya. Selain karya ilmiahnya, Einstein juga memiliki pandangan sosial yang kuat. Ia menjadi penyokong perdamaian dan hak asasi manusia, serta menentang senjata nuklir melalui Manifesto Russell-Einstein. Manifesto ini diprakarsai oleh Russell dan Einstein yang menyatakan keprihatinan mereka tentang dampak mengerikan dari penggunaan senjata nuklir. Di tahun-tahun terakhirnya, Einstein mengejar Unified Theory yang akan menggabungkan semua gaya fundamental alam. Namun, tujuan yang sulit ini tetap tidak tercapai dalam hidupnya. Meskipun tantangan itu, warisan ketertarikannya yang tak henti-hentinya dan eksplorasi terus mendorong para fisikawan hingga saat ini. Albert Einstein meninggal pada 18 April 1955, meninggalkan warisan yang mengubah pemahaman kita tentang ruang, waktu, dan energi. Karyanya adalah pengingat bahwa bahkan pikiran terbesar selalu berpendapat dan mencari kebenaran yang lebih dalam. Inilah kisah luar biasa Albert Einstein, seorang ilmuwan, pemikir, dan pelopor dalam pemahaman manusia tentang alam semesta. Dengan teori-teorinya yang revolusioner, Einstein telah meninggalkan jejak abadi dalam dunia ilmu pengetahuan.